bagus dari ini. Inilah video terbaik dari event, video terbaik, poin terbaik dari event Wuthering Waves yang dahulu. Salah satu event paling sulit, dan bukan sulit secara lewatnya ya, tapi sulit secara mekanik. Semua ilmu saya dari ilmu solo, bossing-bossing hologram semuanya, ilmu parry, ilmu ilmu switch karakter, ilmu isi outro, dan semua ilmu saya dari awal sampai akhir main Wuthering Waves terpakai semua di video ini. Dan video ini didapatkan pengulangan lebih dari 12 jam tanpa berhenti. Sekitar mungkin 16 jam lebih mengulang tanpa berhenti. Dan saya persembahkan kepada kalian video mekanik paling sempurna dari Feral Dotop. Ini dari saya tidak sempurna, cuman seluruh skill saya selama ini dipakai di video ini. Semoga kalian bisa menikmati. Jadi gini guys, lagi browsing-browsing, tiba-tiba saya ketemu sama video ini. Videonya bagus. Boss hologram adalah salah satu konten paling sulit di Wuthering Waves, di mana lu harus lawan boss seperti ini. Ini. Dan ini dengan batas waktu 5 menit. Nah, terus saya ingat dulu tuh saya suka bikin video cerita-cerita juga ya. Tapi nggak diedit seperti ini ya. Saya nggak mampu nih bikin edit seperti ini. Tapi sambil cerita soal sulitnya bikin suatu konten itu, dulu netizen ada yang komen. Netizen ada yang komen, "Bang, kalau jago nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah diedit lebih-lebih, nggak usah diceritain, orang nggak mau lihat, cuma mau lihat hasilnya aja." Itu netizen ada yang bilang begitu kan. Tapi nyatanya guys, nyatanya sekarang malah yang begini yang laku guys. Yang laku justru yang begini, meskipun saya nggak bisa ngedit ya. Tapi mana netizen yang dulu bilang nggak perlu diapa-apain dan langsung hasilnya aja? Jadi untuk video yang sekarang saya kayaknya mau bikin dengan cerita di balik videonya. Nah, sekarang saya pikir-pikir nih. Video saya banyak banget di zaman-zaman kemarin Wuthering Waves. Ada yang lawan monyet pertama di YouTube, di Bilibili, di semuanya lawan monyet 70, monyet 80, masih level 70. Ada juga AX yang butuh satu hari dan lain-lain, banyak banget yang susah-susah. Tapi ada satu yang benar-benar susah dan makan waktu paling lama. Misal kalian tahu, saya waktu lawan monyet itu ngabisin nggak terlalu lama karena sudah dihafalin di level-level sebelumnya. Waktu lawan AX itu ngabisin waktu 8 jam buat belajar polanya. Waktu lawan Memphis itu cuma butuh 1-2 jam istirahat, sholat, dan lain-lain. Tapi nya terus pas lawan Crownless, apalagi Crownless cuma 30 menit kayaknya. Jadi saya punya satu konten di mana saya sampai 14 jam ngerjainnya. Gue mau ngasih lihat kalian bagaimana studio gaming YouTuber pemula ini. Nah, ini videonya enggak bercanda, bukan. Jadi berawal ceritanya itu dari waktu saya upload konten ini. Jadi waktu itu saya upload konten dapat poin 12.240 yang memang sampai di Bilibili dan YouTube belum ada satupun yang bisa sampai angka sekian.
Ini pairingnya sempurna, gerakannya hampir sempurna. Hampir semuanya sempurna sampai di akhir. Cuman milih-milih second-second di mana mungkin pas bosnya spawn nggak langsung dihajar. Itu yang kurang sempurna. Setelah 2 hari, sekian 2 hari atau 3 hari lebih, tiba-tiba di WhatsApp grup kita, saya kan punya WhatsApp kan, kalian tahu lah ya. Di WhatsApp grup kita, ada yang tiba-tiba post screenshot seperti itu dari pro player negara sebelah. Dengan captionnya yang sangat merendah seperti puh sepuh kan. Dia posting dengan crownless 12.340. Kalau overall point sih saya masih di atas dia, cuman dia tiba-tiba posting 12.340 beberapa hari kemudian, dan orang yang post di grup itu chat aja jarang, hampir nggak pernah ngobrol, tiba-tiba kayak khusus untuk untuk menantang dengan ngirim gambar ini guys, ngirim gambar ini. Nah, saya merasa tertantang dan ini challenge yang lumayan seru buat dikerjakan, karena kapan lagi ada yang mau nyaingin dan ngelewatinnya 100 poin di saat waktu bikin video ini aja ini udah ke millisecond guys, udah bener-bener millisecond, udah buat nyari kesempurnaan tuh hampir udah nggak bisa lagi. Gimana caranya dia bisa 100 poin lebih? Saya bener-bener nggak paham ya. Akhirnya saya pikir-pikir, apakah ini sus pakai cheat, apakah gimana-gimana, karena setelah dihitung-hitung benar-benar 12.340 itu nilai kesempurnaan tanpa celah. Ada beberapa poin yang bikin frustasi dan susah banget, karena bos-bos ini darahnya besar. Ini bos event darahnya tinggi banget, susah banget buat kita gerak dengan sempurna. Akhirnya saya udah hampir mentok, gimana ya? Ini mereka itu punya buff di event ini, kalian bisa ngeluarin skill 5 kali buat dapat bonus attack, dan juga kalau mau gampang bunuh bosnya itu harus punya healing dengan 10 stack. Nah, gimana caranya bisa punya healing 10 stack pakai Verina tapi cooldown dari skill itu nggak nutup buat mencapai target yang angka 12.340 tadi, karena cooldown dari skill itu panjang guys, terutama dia ya yang kemungkinan pakai Changli jadi karakter utama atau dan juga Jian. Changli itu punya cooldown skill lama banget, 20 detik. Jian itu punya cooldown ulti 16 detik. Jadinya buat mencapai poin sebesar itu dengan waktu sependek itu, dengan jaga stack healing yang selalu 10, terus jaga damage juga buat one hit dan perfect parry dan lain-lain, itu hampir mustahil kecuali kalian robot dapat poin segitu. Saya benar-benar pusing dan mentok ya. Ini gimana caranya? Hampir nggak mungkin. Jinxie aja cooldownnya, walaupun saya pakai Jinxie, cooldownnya lebih parah lagi, 24 detik ultinya. Laser biasanya pun juga punya cooldown. Setelah itu, setelah mencoba hampir 4-5 jam, cuman bisa hampir menyamakan angka sama dia dengan semua gerakan sempurna, dapat 12.320 poinnya. Saya bahkan post di WhatsApp. Saya berhenti dulu sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah ide yang sangat sangat unik dan ternyata menjadi jawaban untuk keberhasilan tantangan ini. Seperti tadi saya bilang kan, stack-nya harus selalu 10 dan selalu heal kan. Damage kita juga butuh buff, ya itulah kemungkinan besar pakai Verina. Ternyata saya menemukan, untuk mendapatkan 10 stack tersebut, ada sebuah eco yang
seorang Jinsi bisa pakai? Kalian tahu jawabannya apa, guys? Kura-kura. Ini kura-kura ini MVP dari challenge ini. Kura-kura ini setiap joget dia mendapatkan heal dan dia bisa memenuhi 10 stack healing tersebut tanpa bawa Verina atau karakter apapun yang heal dan sebelum bahkan matchnya start. Kalau misalnya kalian pakai origin nih atau karakter lain seperti Baizi dan lain-lain harus mukul karakter dulu, mukul musuhnya dulu, itu udah habis waktunya semuanya. Ternyata kura-kura ini ada di dalam setnya Echo-nya Jinxi dan bisa dipakai. Setelah mendapatkan pencerahan ini masih susah juga guys, masih perlu kesempurnaan dan saya cuma bisa menyamakan angka sama dia, sama pro player yang tadi. Saya cuma bisa menyamakan 12.340 di event terakhir yang paling bergengsi. Setelah itu try hard sampai pagi, dari tengah malam nggak berasa sudah pagi, sudah orang-orang sudah bangun, sudah mulai bangun kerja. Akhirnya saya berhasil melewati poinnya dan juga capai 12.360. Tapi setelah 12.360 tersebut saya juga belum bisa puas. Saya nggak puas dengan 12.360 tersebut. Dan saya coba lagi sampai akhirnya kalian bisa lihat cuplikannya setelah ini. Ya, akhirnya bisa 12.380 dan saya rasa itu udah hampir tidak ada celah. Tapi saya nggak mau berhenti di sini karena saya masih pingin sampai akhir, semoga nggak ada yang nyalip lagi dan posting di grup WhatsApp. Bukan yang nggak boleh ya, cuman maksudnya kan ada bersyukur ya juga kan kalau kita menjadi posisi pertama. Kadang-kadang kan boleh lah ya. Jadinya saya masih mencoba lagi berjam-jam sampai akhirnya inilah video yang paling sempurna yang saya bisa dapatkan. Dan untuk sekarang saya rasa ini mentok dan sementok-mentoknya sampai ada yang bisa upload video lebih bagus dari ini. Inilah video terbaik dari event, video terbaik, poin terbaik dari event Wuthering Waves yang dahulu. Salah satu event paling sulit, dan bukan sulit secara lewatnya ya, tapi sulit secara mekanik. Semua ilmu saya dari ilmu solo, bossing-bossing hologram semuanya, ilmu parry, ilmu switch karakter, ilmu isi outro, dan semua ilmu saya dari awal sampai akhir main Wuthering Waves terpakai semua di video ini. Dan video ini didapatkan pengulangan lebih dari 12 jam tanpa berhenti. Sekitar mungkin 16 jam lebih mengulang tanpa berhenti. Dan saya persembahkan kepada kalian video mekanik paling sempurna dari Feral Dotop. Ini dari saya tidak sempurna, cuman seluruh skill saya selama ini dipakai di video ini. Semoga kalian bisa menikmati. この姿で。綺麗。
Dan begitulah insya Allah, setelah sekian kerja keras dengan video tersebut, untuk sampai sekarang adalah poin tertinggi yang ada di YouTube dan di internet. Semoga bisa menginspirasi untuk kalian. Ingat, ini bukan karena saya jago, bukan karena saya sepuh, ini cuma titipan aja dari yang di atas, karena kita bekerja sangat keras dan kita berdoa menginginkan mencapai hal tersebut, guys. Semoga bisa diambil poin-poin yang baik. Janganlah menyerah, dan satu pesan dari saya, sesulit apapun sebuah tantangan itu, jangan pernah kalian curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.